Tim Nasional Indonesia akan melakoni laga semifinal leg pertama AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 melawan Vietnam. Indonesia akan bekerja keras dan harus menang di pertandingan kali ini, karena dengan menang di pertandingan melawan Vietnam akan memantapkan langkah tim Garuda menuju ke final dan meningkatkan percaya diri saat bertandang ke Vietnam nanti. Mampukah Indonesia menang? Patut kita tunggu. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam pada Jumat 6 Januari 2023 yang akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada pukul 16.30 WIB. Pertandingan ini bisa disaksikan secara streaming di RCTI Plus atau iNews TV. Tim Garuda, racikan Shin Tae-yong, diprediksi akan menggunakan formasi 4-2-3-1, formasi pakem yang digunakan Coach Shin Tae-yong di sebagian besar pertandingan tim Garuda. Dengan statistik singkat dan head-to-head, saya pribadi memprediksi bahwa timnas Indonesia bisa dan harus memenangkan pertandingan dengan skor 2-0. Vietnam memang lebih unggul di atas kertas maupun tim. Namun, apapun bisa terjadi, bola itu bundar. Doakan saja Indonesia bisa menang di pertandingan kali ini. Amin. Itu tadi ulasan singkat jadwal pertandingan, prediksi line-up head-to-head, dan prediksi Indonesia versus Vietnam di semifinal leg pertama AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Semoga bermanfaat.